semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia yaitu Natasha Wilona. Di mana beritanya ataupun kejadian ini terjadi pada hari Minggu 20 November di tahun 2022. Dan menariknya pada hari itu kegiatan dari Wilona seperti biasa, mengingat jadwal dari Wilona banyak yang kosong sehingga Wilona seringkali menghabiskan waktu bersama para sahabatnya. Bahkan pada kesempatan kali ini Wilona melakukan olahraga pilates bersama Gea Indrawari. Dan menariknya pada momen tersebut Wilona juga mengajak Gea untuk makan malam bersama mama dari Natasha Wilona. Bahkan pada momen tersebut Gea juga menginginkan agar Gea diangkat menjadi anak dari mama Natasha Wilona. Dan menariknya pada hari yang bersamaan, di sini Wilona memposting dengan tulisan "Countdown to our holiday". Dan di situ ada tulisan 20 ya teman-teman. Entah itu 20 Desember atau 20 hari lagi Wilona akan berlibur ya teman-teman. Dan menariknya di sini ada kata-kata "our holiday" ataupun liburan kita ya teman-teman. Jadi bukan hanya Wilona sendiri, jadi ada seseorang yang akan diajak oleh Natasha Wilona. Kira-kira siapa ya? Apakah itu adalah sahabat dari Natasha Wilona? Atau itu adalah Verrel Bramastra? Mengingat nama dari Wilona pernah berlibur ke luar negeri bersama sahabatnya yaitu Elina George, bahkan juga bersama Verrel Bramastra pergi ke luar negeri. Lalu bagaimana menurut teman-teman, kira-kira siapa yang akan diajak oleh Natasha Wilona untuk liburan ke luar negeri? Apakah nama dari Verrel Bramastra atau hanya sahabat dari Natasha Wilona? Memang mengingat hubungan dari Wilfer sudah sangat jarang berkomunikasi ya teman-teman, apalagi isu belakangan ini sepertinya Wilona sudah dekat dengan lelaki yang lain. Tapi yang pasti adalah ketika Wilona pergi berlibur ke luar negeri, mama dari Natasha Wilona pasti akan diajak. Tiga, empat, bokongnya nggak ikut naik turun. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, terakhir sepuluh. Ini juga bagus, nggak perlu diretas. Oh ya, thank you. Tapi tetap mau aku retas biar-biar. Agenda hari ini, Ibu Wilona mengajak saya. Kita ajak penyanyi kita berkardio. Yuk. Lama-lama aku minta adopsi nih sama tante. Boleh gak tante? Boleh, boleh. Rumah selalu terbuka. Oh baik, terbaik. Yang pertama nih, aku ada Advanced Peel Facial dan Light Therapy. Ini merupakan kombinasi treatment yang maksimal untuk hasil akhir kulit yang lembab, bersih, halus, menyeluruh, dan cerah alami. Rangkaian treatment dengan teknologi micro dermabrasion ini juga membantu mengangkat sel-sel kulit mati, komedo, dan kotor di wajah. Nah, setelah proses masker, aku lanjut dengan treatment light therapy yang cocok banget buat kulit sensitif. Dan untuk IPL hari mukaunya, seperti biasa, fungsi untuk mengurangi bulu-bulu halus di seluruh area tubuh. Habis mandi, aku langsung pakai ini. Tadaaa! Aku lagi cinta banget pakai ini nih.